Yo semuanya, welcome di channel ini. Pada video kali ini saya akan membuat dudukan dari wastafel ya, menggunakan holo atau baja ringan holo ukuran 4x2 ya. Ini harganya satu batang sekitar 26.000. Kita ukur dulu ya teman-teman ya. Pas di sudut dari wastafel kita garis. Kemudian nanti kita akan potong ya, kemudian ditekuk. Potongnya seperti ini, huruf I ya, biar bisa ditekuk seperti ini. Jadi tidak perlu dipotong-potong, tinggal potong satu sisi ya. Kemudian sebelah sini juga kita garis, lalu sama seperti tadi, potong pada satu sisi untuk huruf I ya, biar bisa ditekuk seperti ini. Kemudian satu sisi lagi. Kemudian ini tinggal kita potong teman-teman ya. Oke, sudah dipotong. Kemudian lubangi menggunakan bor, lalu di paku pivot ya, atau paku tarik. Ini paku tarik semua keliling ya. Oke, setelah itu kita pasang kakinya. Kita garis terlebih dahulu, baru kita potong, bikin lubang ya. Sisi, kemudian kita buka seperti ini. Jadi kita lakukan hal yang sama ya ke tiga kaki lainnya. Sangat simpel ya dalamnya, bisa dikerjakan sendiri di rumah dengan budget yang minim. Oke, setelah itu kita pasang juga kaki yang sebelahnya ya, ini. Oke, setelah itu kita pasang bautnya ya. Ini kita kunci menggunakan baut pejaringnya. Ke semua kakinya teman-temannya ya. Kita ukur dulu biar siku kita tidak miring ya. Keempat kakinya baru kita baut. Oke, sudah semua dibuat teman-teman ya. Sudah selesai proses pembuatan dudukan wastafelnya. Ini menghabiskan 3 batang kurang ya. Baja holo 2x4. Dan ini penampakannya teman-teman sudah terpasang dan sudah bisa dimanfaatkan. Sekian videonya, terima kasih.